Hai Sasa Lovers, kembali lagi di Kursus Masak Online bareng sajian Sedap bersama dengan aku Resi. Nah minggu ini ya Sasa Lovers masih dengan tema yang sama, kita akan membuat hidangan ayam pastinya anti bosan. Dan yang akan kita buat kali ini adalah ayam bumbu hitam ala Madura. Oke langsung aja ya, karena di sini bahan-bahannya udah ada semua, jadi langsung aja kita sebutin dulu satu per satu. Di sini sudah ada satu ekor ayam, ini sudah dipotong menjadi delapan bagian. Lalu ada 6 lembar daun jeruk, ada 2 lembar daun salam, ada 2 sendok teh garam, 1 sendok makan gula merah, di sini ada 300 ml santan, ini juga kita gunakan 100 ml minyak goreng, nanti ini untuk menggoreng bumbunya, dan di sini juga sudah kita siapkan bumbu halusnya, ini terdiri dari 2 cm kunyit sudah dibakar, lalu ada 2 butir kemiri, 2 cm lengku, lengkuas. Lalu ada 2 cm jahe, ada 15 butir bawang merah, 8 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, lalu ada 10 buah cabai merah keriting dan juga 10 buah cabai rawit merah. Dan untuk pelengkapnya di sini kita pakai kol, lalu ada timun dan juga kemangi. Oke itu tadi sasopers bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat ayam bumbu hitam ala Madura. Seperti biasanya nih, kali ini aku tuh nggak sendiri, karena aku ditemani sama Karika, yang akan membacakan semua komentar dari Sasilopors, kalau mau absen-absen, absen, ada yang mau tanya-tanya seputar resep kali ini, juga boleh banget. Halo Karika. Halo Mbak Resi, gimana nih kabar hari ini Mbak Baik dong, kabar aku selalu baik, selalu ceria. Bener banget, gimana? karena auranya aku lihat tuh Mbak Resi hari ini terang banget ya. Okay, ada apa nih? selalu positif gak sih? Oh, benar -benar. <laughs> okay, Oke, aku sendiri gimana ya? sambil ngobrol-ngobrol ya, kita sambil masak, yang hidangan yang akan kita buat kali ini betul banget. Nah kali ini kita tuh spesial hmm. banget karena kita uh, apa namanya apa tuh temanya itu mengolah hidangan, hidangan ayam, ayam anti bosan. Jadi banget. ini bisa jadi salah satu uh, hidangan yang bisa dijadikan untuk makan siang, makan malam bersama keluarga, atau mau dijadikan ide bisnis juga bisa tarik ya tarikannya. Betul banget. Aku suka banget nih kalau makan ayam tuh sampai apa pakai sambal hijau? Ya, Kak Rika, iya Karika ya aku tahu banget Karika tuh suka banget ayam terus sama bumbu-bumbu hitam gitu kan ya betul ayam banget bebek. jadi kali ini aku buatin spesial buat Karika sama Iy, buat sah Lovers di rumah oh. aku Mie. gak sabar banget nih buat nyicipin hmm. oke okay, ini aku langsung ungkap aja si ayamnya ini dulu ya Karika ya oke okay. ini ada bumbu bumbu halus yang tadi sudah kita haluskan terdiri dari Berbagai macam remp rempah-rempah ya, ada bawang merah, bawang putih, lalu ada cabai, ada lengkuas, ada jahe juga, ada kunyit juga. Semuanya kita masukkan. Lalu ada daun salam. Ini kita campur semuanya. Okay. Ada daun jeruk. Terus kita masukin lagi ayam-ayamnya semuanya. Langsung dimasukin nih kak, nggak ditumis dulu nih sampai harum? Iya langsung aja kita. <tuk> Oke. Nah, kita selain berdua doang kita mm -hmm. tuh punya banyak banget penonton di sini nih yang udah dateng, udah ngeramein live kita hari ini nih Mbak Resi. Oke, kita sapa dulu penonton di sini. sampai banget ya, ramai banget kan. Ramai banget udah sampai yang keluar-keluar gitu Mbak Resi. Iya benar banget, ini udah full oh, oh. semuanya. Aduh pagi-pagi udah pantun, pantun ya. Baru mulai mula, udah mula, Baru ya. mulai nih. Oke, boleh. Ini Oke. Okay. <laughs> makanan enak, makanan basi. cakep hey, Buah mangga, buah pepaya. cakep Eh, hey, ada Mbak Lagi bikin apa ya? Wih. <laughs> aku balasnya nggak pakai pantun ya. <laughs> Jadi kali itu aku lagi bikin ayam bumbu uh, hitam ala Madura. Oke. Okay. Kalau Mbak Resi, kalau olah ayam yang disuka tuh apa aja sih Mbak Resi? Aku tuh sebenarnya suka apa aja Karika ya, mau ayam yang di suir, -suir gitu ya, mau ayam. Apalagi yang ini nih, salah satunya ini juga salah satu favorit aku. Jadi kali ini aku buat spesial yang tadi aku bilang buat Karika juga sama buat Sase Lover semuanya. Oke, nah ini tuh kita uh, proses marinasi nggak sih Mbak Resi? Oh iya, sebelumnya tadi tuh ayamnya udah aku marinasi terlebih dahulu Karika, jadi... Tadi udah aku marinasi selama kurang lebih 30 menit. Aku kasih air, perasan air jeruk nipis. Dan juga 2 sendok teh garam. Itu kita dimin aja selama kurang lebih 30 menit. Kalau misalnya selain jeruk nipis itu bisa pakai apa lagi tuh Kalau nggak mau pakai jeruk nipis bisa pakai air jeruk lemon atau sasalopers juga bisa pakai air asam jawa itu bisa juga. Ini aku masukin santannya karika ya. Oke, okay. wah ini untuk tinggal... proses pengungkepannya ini kita tambahkan si santan. Oke, okay. Tinggal nunggu sampai meresap atau gimana nih, Mbak Resi? Iya, benar. Nanti kalau udah meresap, ayamnya kita goreng, terus sisa dari bumbu yang kita gunakan untuk ngungkep ini nanti kita gunakan jadi bumbu hitamnya itu karika. Okay. Oke, oke, di sini untuk perasanya pakai gula merah dan juga garam. Oke, okay. ini langsung aja kita aduk-aduk jadi satu. Oke, okay, ada yang nanya nih, Mbak Resi? Mm -hmm. Eh, sebelum masuk ke pertanyaan, kita okay. absen dulu kali ya. Boleh, Dia dong, ada dari karika. warga Instagram. Penonton setia sajian sedap halo ada dari Yansen from Tangerang Waduh, mentang-mentang Indonesia saat ini itu lagi iya uh, sih bulu tangkis ya lagi main gitu ya. Bener jadi kayaknya ini bawa barang-barang. Iya kayak sisaan ya. dari nonton itu ya langsung ke sajian sedap nih. Oke, okay, terus ada juga nih yang nanya, uh, yang absen dari Haikal Hafiz. Halo Bumi Ayu Hadi. Halo. halo Bumi Ayu. Oke, okay. <laughs> udah segitu dulu ya absen-absennya. Oh, ya. Baik lagi nih ke pertanyaan okay, ya. Oke, boleh Mbak Dari Hihi Wijaya. Jadi yang tadi sebelumnya itu ayamnya diungkep dulu ya, Mbak Resi. Oh iya, tadi kan sebelumnya kita masih pakai ayam segar ya, Karika ya. Habis dimarinasi. Jadi ayamnya tuh kita masukkan ke dalam proses pengungkepan seperti ini. Nanti kalau kira-kira ayamnya sudah matang, kita angkat, kita lanjut ke proses penggorengan, tapi bumbunya itu jangan dibuang karena nanti bumbunya akan kita gunakan untuk si uh, bumbu hitamnya nanti. Oke, oh itu. ada absen lagi nih dari uhum. Aldrin. Halo Bogor hadir Mbak Resi. Halo. Halo Bok! Bok! Ada juga dari Ayu. Halo baru hadir. Halo Baru. Wah nggak mau ketinggalan nih. Ada dari saya Asep katanya. Halo Asep. Bogor hadir. Bogor. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ada yang nanya nih kak kalau Uh, biar bumbunya tuh lebih legit, gimana sih caranya Mbak Resi? Nah tadi ini supaya bumbunya lebih uh, gurih lagi, lebih berasa lagi, tadi tuh kita cairannya menggunakan si santan itu sesuai Jadi selain tadi kita pakai bumbu rempah-rempah yang super banyak itu ya, tadi tuh kita tambahkan santan juga pada saat proses pengungkepan. Jadi itu nanti ayamnya rasanya tuh jadi lebih gurih lagi gitu. Oh, gitu, lebih enak lagi. Jadi tipsnya juga di santan juga ya Mbak Resi? Iya ya? bener. Kalau misalnya nggak suka santan bisa pakai apa gitu selain Sebenarnya kalau nggak pakai santan pakai air apa itu juga bisa tau Kak Rika. Oh gitu. Di pada saat proses pengungkepan si ayamnya ini atau kalau mau pakai air biasa itu juga nggak apa? apa Kalau misalnya diganti susu evaporasi bisa nggak tuh? Mbaresi? Bisa juga kalau misalnya mau diganti pakai susu evaporasi. Oke. Okay. Oke okay, kita absen lagi nih ya. Ada dari Boleh. YouTube karena kita tuh. Uh, Live-nya tuh sekarang ada di empat platform iya, ya, betul bang, ya. ya ada Adi. di kanal YouTube, lalu ada di TikTok sajian sedap, Instagram sajian sedap, dan juga di Facebooknya sajian sedap. Betul. Oke, kali ini aku bakal absen dari YouTube. Ada uh -huh. dari Siti Maslika Halo Pemalang hadir. Halo Pemalang. Halo. Mantap terus nih resep dari sajian sedap katanya. Oh, terima kasih. Yee. Jangan lupa untuk dipraktekkan ya Kak Rika, ya. Terus kalau misalnya saya sudah praktekkan, jangan lupa juga untuk dipost di post di sosial media kalian. Terus uh, tag atau mention akun sos sosial medianya sajian sedap. Betul. Dan kalau ada yang mau absen-absen di absen, Tulis langsung ya di kolom komentar. Ih, nanti kita bakalan banget. bacain dan hmm, meriahkan kayak tadi ya. Atau kalau misalnya seseorang mau request ya, kan temanya kita kali ini tuh sedang membuat hidangan ayam yang anti bosan. Jadi kalau seseorang mau request hidangan ayam, olahan ayam apapun itu boleh banget. Atau kalau misalnya di next week ya, di minggu berikutnya mau request mau buatin tema apa nih, boleh banget. Jadi nanti langsung aja tulis di kolom komentar. Betul banget. Ayo nanya nih kak, hmm -hmm. kalau ayamnya Uh, kalau ini tuh baiknya tuh pakai ayam yang apa ya, Kak? Untuk menu apa namanya nah, ayam hitam hmm, ini? Tadi tuh kita di sini pakai ayam boiler ya. Tapi kalau selesai lovers mau lebih legit lagi, lebih gurih lagi rasanya bisa pakai ayam kampung. dari itu Pak kalau misalnya mau membuat ayamnya ini pakai ayam kampung, udah pasti itu. E, jumlah cairannya tuh harus ditambah lagi. Tadi itu kita cuma pakai 300 mili ya. Betul. Kalau misalnya untuk ayam kampung itu bisa dua kali lipatnya, jadi bisa 600 sampai 1000 mili. Karena okay. dia itu proses pemasakannya itu lebih lama dibandingkan si ayam boiler ini Karika. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai ayam kampung atau mau pakai olahan bebek bisa juga ya unggas bebek gitu. J Tapi jumlah cairannya itu harus ditambah. Betul. Oh, tadi udah disekalian e, dijawab nih di pertanyaannya. Soalnya ada yang nanya nih, Mbak Resi. Mm -hmm pengolahan ayam sama bebek sama atau enggak gitu. Nah, itu jadi di proses pengolahannya itu ada di pada saat proses masakan kalau misalnya mau diungkep yang sama kayak gini itu jumlah cerahnya bisa ditambah karena bebek itu pematangannya cooking time-nya itu lebih lama daripada si ayam ini. Gitu. Oke. Okay. Nah, ada yang nanya lagi nih kebetulan nih dari Facebook ya. Okay. Itu diungkep sama di uh, durasinya itu berapa lama sih Mbak Resi? Nah, untuk proses pengungkepannya sendiri itu kurang lebih 30 menit saya slow force. Dan Pastinya pada saat proses pengungkepan ini menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Jadi dia tuh benar-benar matangnya itu ngeresep sampai ke bagian dalam. Betul, oke. Aku absen-absen nih kali ya dari Facebook. Nih, ya, ada dari Rini. Halo, Solo hadir. Halo, harus lebih keras lagi ya. soalnya di Facebook tuh warganya tuh rame banget ya. Ada dari Arinintia, salah tiga hadir, Bunda. Halo, Ada dari Epitri, salam dari Sumenep. Halo. Oh iya. Oh ini yang punyanya langsung ya. <laughs> yang punya resepnya langsung ya. Oh, benar. Ada dari Ender Kusuma Ningrum. Selamat siang dari Lampung. Halo. Halo. Ada dari Lydia Sulistianto. Salam kenal dari Samarinda. Halo. Ini warga Facebook ya Kak ya. Betul banget. banget ya. Ada dari Rini. Halo aku dari Solo nih. Halo. Halo. Wah banyak banget ya. Aku juga mau dong disalam dari Bogor. Halo Bogor banyak banget, banget ya bener-bener banyak banget ya hari ini ya. betul banget <laughs> Oke, okay, balik lagi nih kalau menurut saya, okay. Mbak Resi ya. Aku mau nanya nih kalau bumbunya, hmm. bumbu hitamnya tuh bisa di stok gak sih, Mbak Resi? Aduh, bisa dong bumbu hitam karena proses masakan bumbu hitam itu gak sebentar ya, lum lumayan hmm. memakan waktu. Jadi social bisa banget menyetok si bumbunya ini. Jadi kayak masak dalam jumlah yang banyak, terus habis itu didinginkan, disimpan di dalam kulkas dan itu bisa bertahan lumayan lama juga Karika. Berapa? Karena bisa bertahan Duh, kurang lebih selama tujuh hari asal penyimpanannya itu benar-benar betul ya disimpan di dalam lemari pendingin. Terus pastikan sebelumnya itu dia tuh harus benar-benar yang suhu ruang. Jadi jangan dia tuh masih panas langsung disimpan. Abis itu disimpan di wadah yang kedap udara okay. gitu. Ini sebenarnya ayam aku sedikit lagi udah mau matang, Karika. Kalau adiananya nih, kalau selain ayam, kira-kira apa aja sih yang cocok untuk dimasak uh, bumbu hitam malam hari ini? Bumbu Madura hitam ini ya hmm. bisa pakai bebek, juga bisa atau mau pakai daging entok itu juga bisa. Okay. Eh Karika udah mencobain, udah pernah cobain daging entok nggak? Uh, pernah. Dia kayak agak sedikit. Alot gitu ya, alot tapi dia tuh gurih guri gitu ya, enak banget tau Iya, enak banget. Aku jujur aku lebih suka daging entok daripada daging bebek. Karena kalau bebek tuh kayak ada aroma-aromanya gitu kan ya. Oke. Oke, ini ada yang protes nih katanya mungkin bacain dong yang TikTok. Oke. Ada Bill aku dibacain Iya, bener banget nih. Aku apa namanya? Saking semangatnya gitu ya, nanya-nanya gitu. Nih ada dari Jakarta Pusat, Hadir. halo Jakarta Pusat. Aku ketinggalan nih, kayaknya Mbak Resi. Oke, nggak apa-apa ya. Yang ketinggalan nanti tuh videonya masih bisa ditonton ulang ya, Karika Ya, Betul. jadi tuh kali ini kita lagi buat ayam bumbu hitam ala Madura Nisa Silver. Oke, ada yang penasaran nih, katanya. Aduh penasaran banget sama bumbu hitam Maduranya resepnya apa aja sih? Kenapa pokoknya tadi tuh udah kita sebutin di awal ya. Nanti kalau pengen tahu hasil akhirnya tuh seperti apa sih, sahabat bisa tonton terus live-nya sampai akhir. Dan kita tuh uh, sekarang live itu ada di beberapa platform sosial media ya. Ada Betul. Instagram, ada Facebook, ada kanal YouTube dan juga TikToknya sajian sedap. Betul banget. Oke okay, aku absen lagi nih dari YouTube. Boleh Karika. Anida Yuniarni, halo okay. Kak Ceger hadir nih. Halo Ceger rami eh apa tuh ada yang nyautin ya ada lagi Karika yang absen-absen atau ada yang mau tanya-tanya ada Boleh nih banget. yang mau nanya nih uh, dari YouTube ya kak ini okay. jadinya berapa porsi ya atau ayamnya jadinya berapa potong nih kak? Oke okay, tadi tuh kita pakai satu ekor terus kita potong jadi 8 bagian karena tadi tuh ukurannya besar besar ya jadi ini tuh bisa untuk uh, satu potong ini bisa buat satu piring nasi ya kayak, ya. Aruh, Aduh jatuh. Jadi satu ekor ini bisa jadi delapan porsi seslovers. Tapi kalau ukurannya mau diperbesar lagi atau e, mau diperkecil lagi itu bisa disesuaikan dengan selera seslovers. Oke. Oh, okay. Ini kalau misalnya tadi ungkepnya tuh sehari sebelumnya bisa nggak sih mbak? Bisa Mbaresi? dong. Jadi kalau misalnya e, kalau saya lovers mau nyetok ayam ungkepnya ini bisa banget. Jadi abis diungkep ini juga bisa disimpan di dalam freezer gitu. Jadi lebih awet lagi. Bisa bertahan sampai satu bulan gitu kalau oh. si ayam ungkep ini gitu. Jadi lumayan lama juga ya mbak iya, Resi ya. Iya benar. Oke. Okay. Oh, ada yang testimoni nih. Aku pernah coba masak ini dan emang enak banget bumbu hitamnya pas banget. Iya kan, banget. bener. Emang enak banget. Dan pastinya nih asal uh, Setiap kita live ini semua resep itu udah kita uji coba selama dua kali. Jadi udah pasti dijamin anti gagal sebelumnya. Jadi tuh kita udah melewati trial and error juga ya Karika ya. Betul banget. Wah, aku ya. Aku absen lagi nih ya. Boleh. Dari Jember baru gabung nih kak. Halo, Jember, Halo, Jember. Rame. Ada ini dari makin rame ya makin siang menjelang sore makin rame. <laughs> Betul, ada dari Palangkaraya hadir. Palangkaraya. Wah. Wah, ada yang ada dari ini nih, tuan rumahnya nih. Halo, aku dari Madura loh. Wah, Wah. ini ada yang punya ya. Halo, Madura. <laughs> ini ada masakan daerah asalnya langsung iya, ya, orang oh, asalnya bang. langsung. Oh, Apa kabar, Waduh, oh, apa tuh? Oh gitu ya cara menyapanya ya. <laughs> kalau madu kan biasanya di, pengajiannya diulang ya. Uh, sak Kayak saste, gitu. gitu. Ya. Sama, oh ya, sebenarnya itu bohongan apa emang beneran sih? <laughs> <laughs> Karena aku nggak tahu ya kalau misalnya di TV-TV gitu kan yang kita tonton, memang dia ada pengulangan kata gitu kan ya. Betul. Tapi aku uh, bahasasnya sendiri aku belum begitu tahu. Oke nanti kalau misalnya ada uh, lovers yang beneran orang Madura boleh, boleh langsung jelasin ya, ya. ya. langsung jelasin bener. Betul. itu sebenarnya fakta atau cuman atau ya nggak fakta apa ya <laughs> atau gimana nih uh, iya. atau cuman gimmick aja uh, iya. nih <laughs> oke okay. ada dari Ciumbrella hadir nih Mbak Resi halo oh, Ciumbrella <laughs> oke okay, ada yang nanya nih Kak kalau cabai keritingnya bisa dipakai cabai bisa diganti dengan cabai besar bisa cabai merah sih? besar bisa banget sosok. Kalau misalnya mau menggunakan cabai keritingnya itu diganti cabai merah besar bisa. Pastinya kalau pakai cabai merah besar tuh warnanya lebih cantik lagi ya, lebih merah lagi dibandingkan si cabai keriting. Tapi kalau cabai keriting itu punya tingkat kepedasan yang lebih lebih tingkat kepedasannya tuh lebih tinggi daripada si cabai merah besar. Oke. Nah, kalau misalnya disediain mm -hmm. kan cocoknya tadi aku udah bilang ya kalau mm -hmm. Ayam Madura tuh enaknya aku biasanya pakai cabe hijau. Iya benar. Nah, kira-kira cara buat uh, apa sambal hijau tuh apa aja sih, Mbak sih kira-kira? Gampang banget. Udah pasti bahan-bahannya semua serba hijau ya Karita ya. Ada tomat hijau, cabe merah, eh cabe hijau keriting, terus rawit hijau dan juga cabe hijau besar wow. gitu. Dan itu kalau misalnya Slopers mau tahu sih gimana proses pembuatannya sampai hasil akhirnya itu langsung aja tonton di kanal YouTube kita di. Add sajian sedap di situ udah ada resep lengkapnya, so far. Oke, okay. ada Jadi yang belum Rika. subscribe? Subscribe ya, Karika Betul banget, harus sih, harus kudu wajib, wajib <laughs> ya. Ada yang nanya nih, Kak, kalau hmm. pengen bikin bumbu hitamnya aja, setelah dihaluskan tinggal ditumis aja ya sampai berubah warnanya? Iya, betul banget. Jadi kan tadi kita udah pakai bumbu-bumbu yang udah kita sebutin tadi ya, berbagai betul. macam rempah-rempah. Nah, kalau misalnya mau buat bumbu hitamnya aja, itu bisa banget langsung aja ditumis menggunakan minyak. Tapi yang pertama kuncinya itu harus sabar ya, Karikaya, karena dia tuh proses pemasakannya tuh nggak sebentar harus uh, masaknya tuh harus di api yang kecil banget jadi dia tuh proses masakannya lama sampai bumbunya itu berubah warna jadi warna hitam oke ada absen lagi nih dari oke. Derika wah kayak namaku aku ya Derika ya jadi <laughs> betul Halo Bandung hadir nih ah. Halo Bandung oke ada dari Mila Fauzi salam dari Kanazawa Halo Kanazawa Eh. mohon maaf tanah Jawa ya bukan tanah Jawa tanah Jawa, <tik> Jawa. Okay. ada resepnya di mana nih Mbak Resi? Nah resepnya tadi kan udah kita sebutin di awal nanti itu videonya bisa ditonton ulang terus nanti videonya akan kita share juga berikut dengan resep dan juga cara membuatnya lengkap jadi nanti bisa ditonton ulang di Facebook dan juga di Instagram dan juga di kanal YouTube Sajian Sedap dan Kursus Masak Sajian Sedap semuanya udah lengkap di situ betul banget ini kan uh, apa namanya kalau biasanya maka menumis bumbu yang agar hmm. aromanya keluar tuh biasanya gimana sih Mbak Resi ada tipsnya nggak? Kalau misalnya mau menumis bumbu ya hmm. pertama, Kak, maaf aku masak sambil masukin oh, minyak siap, ini dulu siap, ya. Siap, siap, siap. Jadi ini tadi si sisa uh, bumbu yang tadi kita gunakan untuk ungkep itu bisa kita tambahkan minyak goreng dan ini kita masak dengan api yang kecil banget benar-benar kecil. Kalau bisa di zoom boleh ya di zoom apinya. Ya mati. Itu apinya harus benar-benar kecil banget terus kita masak Kurang lebih sama satu jam, nah, ini. Okay. jadi dia sampai benar-benar menghitam. Jadi, jangan sampai hitamnya itu hitam gosong yang pahit gitu, loh. Jadi, hitamnya dia tetap bisa dinikmatin gurih gitu. Oke, okay. tapi uh, ada cara lain gak sih, Kak? Maksudnya kayak itu emang harus sejam gitu ya. Kalau misalnya selain pakai kompor digoreng itu pakai bisa pakai apa lagi tuh? Cara... Okay. <laughs> tungku sama aja ya ya tetap di atas api dong Karika masaknya harus tetap di atas api dia nggak bisa oke, di tadi terjadi juga <laughs> ya jadi kalau nggak ada kompor bisa pakai ya tungku Pilihannya. <laughs> itu oke. aja oke ada oh, apa iya. eh, lagi nih tadi aku tuh bilang jawab pertanyaan Karika apa ya <laughs> Aku tuh gimana sih tipsnya biar aromanya tuh keluar? Oke, okay, ini aroma bumbu-bumbu uh, apa aja iya. atau bumbu spesial yang ini? Bumbu spesial yang ini dong. Oke, okay, biar aromanya keluar, tadi kuncinya pada saat ya baik lagi proses masakannya itu menggunakan api kecil. <coughs> jadi dia itu bener-bener uh, sampai dia tuh matangnya tuh bener benar sempurna banget. Karena kalau misalnya kita matenginnya pakai api besar, dia itu memang warnanya berubah jadi hitam, tapi hitamnya itu hitam gosong. Jadi dia nggak bisa dinikmatin gitu. Oh, okay. Memang kalau masak ayam bumbu Bumbu hitam ini harus sabar. Harus <giranya> sabar ya? Harus sabar Tapi banget. Tapi bisa kan sambil nyambi-nyambi gitu Bisa kan. dong. Ini nih sambil ini ditinggal. Kan masaknya pakai api kecil ya. Betul. Karena cukup sesekali aja proses mengadukannya. Ini bisa kita tinggal nyuci. Nyambung <giranya> ngepel gitu kan ya. Jemur itu bisa. Sasloufer. Oke. Oke. Aku absen hmm. lagi nih ya. Dari warga Youtube. <giranya> Boleh. Pondok Aren Tangsel hadir nih. Halo. halo, halo, halo. Waduh. Apa Gimana tuh? tuh? <giranya> oke. Ada yang nanya nih. Oke. Okay. Uh, Kak, kalau pakai bumbu kemiri kadang suka langu nih di bumbunya, mm, itu bagaimana nah, ya Kak? Kalau misalnya seselopors mau mengolah bumbu atau mengolah sambal yang menggunakan kemiri ya, itu sebaiknya kemirinya itu sebelumnya digeprek terlebih dahulu, kan jadi dia tuh kayak bentuknya remahan gitu, habis itu disangrai, nah itu udah pasti dijamin 100% gak akan langu si kemirinya. Okay. Jadi harus disangrai terlebih dahulu. Ada yang bilang nih kak, kalau aku mau bikin setengah porsi dari resepnya, mm -hmm. itu bisa langsung dibagi dua aja nggak sih takarannya? Bareng. Bisa dong, bisa banget. Mulai dari ayamnya tadi ya, jadi pakai setengah ekor. Terus tadi jumlah cabai, bawang, jahe, lengkuas semuanya itu bisa dibagi dua lagi. Oke, okay. Karika ini aku sambil masak si bumbunya yang lumayan lama ini, mm -hmm. aku nanti sambil goreng ya Karika okay, ya. Oke siap siap. Oh ini proses langsung penggorengan ya? Iya, karena ayamnya udah kita matengin, terus langsung mau kita goreng. Oke. Okay ada yang bilang nih, kalau mm -hmm. proses masak e, ayam kampung sama nggak sih sama resep yang sekarang, nah kalau misalnya sopers, ayamnya kan kita pakai boiler sekarang ya kalau misalnya mau diganti pakai ayam kampung itu e, jumlah cairannya itu harus ditambahkan, jadi tadi itu kita cuma pakai 300 ml santan, sopers bisa ditambah 600 sampai dengan 1000 ml jumlah cairannya, karena dia itu proses pemasakannya itu lumayan lama ya Karika ya, kalau si ayam kampung ini, oke ini e, nanti apa namanya langsung digoreng aja gitu ya sampai kering hmm, gitu ya mbak Resi ya betul. Nah ini nih karena eh, ayamnya eh ayam minyaknya udah panas betul. kita bisa langsung masukkan si ayamnya. Ini kalau misalnya saslopers masak di rumah kalau bisa ayamnya itu didinginkan terlebih dahulu ya diangin-anginkan dulu baru masuk ke proses penggorengan. Oke. Okay. Ada yang bilang nih kak biar uhum. goreng ayam atau leleng gak nyiprat nyiprat gimana sih caranya? Boleh aku kasih tahu tipsnya ya. Jadi kalau misalnya seseloper mau goreng ikan atau goreng apapun nggak mau yang nyiprat-nyiprat, jadi di minyak gorengnya itu bisa kita tambahkan tepung terigu gitu. Jadi bisa diaur-aurin gitu loh. Oh, Aur-aurin yeah. apa bahasanya ditaburi ditaburi, Ditaburin, <laughs> di taburin, ditaburin ya? tepung terigu pada saat di proses uh, penggorengannya itu. Terus ditambah lagi kalau misalnya ikan itu bisa dia tuh uh, lembek gitu kan ya teksturnya itu, dia lebih mudah hancur dibandingkan ayam. Nah, itu bisa ditambahkan Tepung terigu dan itu juga dijamin pasti, dia itu nggak akan meledak. Meledak si ikannya itu pada saat digoreng. Oh gitu. Dan kalau misalnya mau goreng ayam kayak ini ya, tuh pastikan dia itu harus udah dingin terlebih dahulu. Ini kan masih agak panas ya? Jadi Betul. ini agak... meletup-meletup uh, sedikit tapi nggak terlalu ekstrim kok. Oke. Okay. Ini kira-kira proses masak bumbunya hmm. sampai berapa lama ya, bi agar bisa menghitam Mbak Resi? Ada yang nanya, nah, "Untuk proses masakan bumbunya itu kurang lebih selama satu jam dari resep yang tadi aku pakai ya, satu okay. resep itu kurang lebih satu jam." Selesai, jadi memang agak lumayan ini ya. Jadi harus sabar, Tuh. Nah, kira-kira rasanya tuh bener, sesuai dong. sih, meskipun effortnya gede ya, ya. Rasanya juga sesuai, Udah pasti enak dan juga gurih banget, berarti worth it banget ya, Resi ya, pastinya. Oke, okay. kalau goreng ayamnya ini pakai api apa nih, Mbak Resi? Api sedang aja kalau untuk menggoreng ayamnya. Karena tadi kan ayamnya juga sudah matang pada saat proses pengungkapan ya. Betul. Jadi ini tuh cuman supaya ayamnya itu dia berkulit masaknya di minyak yang sudah panas. Kalau minyaknya udah panas, dia langsung menggunakan api sedang aja, jangan terlalu besar. Oke. Okay. Ada yang bilang nih, waduh, aku baru gabung, lagi masak apa, Mbak Resi? Nah, kali ini tuh kita lagi buat ayam bumbu hitam ala Madura nih, sah Lovers. Dan nah. ini kita udah masuk ke proses menggorengan ayam ya, sama Betul. pemasakan si bumbu hitamnya ini sasopos. Tapi bumbunya itu belum hitam karena kurang lebih proses masakannya itu selama satu jam, jadi harus sabar banget. Oke. Okay. Kalau goreng ayamnya pakai air fryer boleh nggak nih mbak Resi? Boleh dong. Kalau misalnya mau menggunakan fryer itu juga boleh. Oke. Okay. Oh, ada yang bilang nih berarti nanti hasilnya tuh jadi berminyak gitu ya mbak Resi ya? Iya benar. Memang kuncinya itu yang pertama tuh ada di minyaknya ya. Jadi minyaknya itu. <laughs> Jangan yang cuman sedikit karena kalau sedikit nanti dia akan kering jadi kayak apa tuh kayak yang taburan itu serunding Iya, <laughs> jadi ini minyaknya tuh dia harus banyak jadi basah-basah gitu loh. Nah, cocok banget nih ada yang bilang kalau hmm. pakai serundeng pasti lebih enak nih kan oh, iya, nih taburin serundeng Betul. atau uh, lengkuas gitu ya yang lengkuas parut. Oh, iya, itu banget. juga enak kan ya, gurih-gurih gitu aromanya juga enak banget. Oke. Okay. Tadi untuk Marian, marinasi ayam selain pakai jeruk nipis bisa pakai apa, Mbak Resi? Bisa pakai jeruk lemon atau mau menggunakan air asam jawa itu juga bisa banget, saya soal Oke. Okay. Ada yang bilang nih dari Eka Wantise, telat nih Mbak Resi tayang ulangnya. Lihat di mana ya? Nah nanti Eka kalau misalnya mau tonton ulang ya bisa lihat di Facebooknya sajian sedap, di Instagram sajian sedap, dan juga di kanal YouTube kursus masak sajian sedap. Jadi okay. ini untuk social lovers yang belum follow akun sosial media kita langsung aja follow Instagram, Facebook, TikTok, Twitter dengan nama akun yang sama Sedap. dan juga kita juga ada dua kanal YouTube, yang satu Sajian Sedap dan satu lagi kursus masak Sajian Sedap. Dan kita terus di setiap platform sosial media itu resepnya menunya juga semua beda-beda Karika ya. Jadi wajib banget untuk di-follow dan juga di-subscribe. Oke. Okay. Dan makan e, bebek madura ini belum lengkap kalau belum sama lalapan. Lalapan, benar. Nah, kali ini nih Karika aku cuma pakai tiga aja sih. Apa tuh? Pakai kemangi, terus ada kol, dan juga ada timun. Kalau soslovers sel mau ditambahin kayak tomat atau kamu tambahin selada gitu ya boleh banget oke okay. kalau kamu biasanya makannya pakai apa nih kalau aku suka kol sama timun oh berarti uh, apa namanya kalo kemangi buat karikan karikan suka banget kan kemangi jangan-jangan kamu tim kemangi yang dipakai buat cuci tangan ya <laughs> oh iya buat ini ya Enggak, aku kalau kemangi aku kurang begitu suka sama sih aku juga kurang suka sama kemangi oh gorengan oh iya oh ini tim gorengan ya iya <laughs> Kalau aku nggak begitu suka kol goreng karena dia jadi manis terus kayak oily gitu kan ya? Kok manis sih kak? Iya, kolnya manis gitu loh. Tes dari kolnya itu keluar oh. manis terus berminyak-minyak gitu. Kalau aku lebih suka yang seger kayak gini. Karika, kalau aku pakai timun sih itu udah okay. pasti ya, pakai timun. <laughs> iya sih, karena aduh timun itu bisa bikin seger gitu Betul. ya, kayaknya enak banget. Kan soalnya kan ini kan udah minyak-minyak gitu iya, kan? Iya benar. Jadi si timun tuh bisa kayak buat netralisir gitu loh sesuap. Betul banget. Kak, ini gorengnya berapa oke. lama, Kak? Nah, untuk proses menggorengannya itu kurang lebih 10-15 menit, itu udah cukup, sesuai, oke. Oke, ini kita nunggu sampai si ayamnya berkulit aja ya, ntar langsung kita angkat. Ini kurang kalau kurang lebih 5 menit lagi bisa nih, Kak Rika. Kalau mau dibu dibuat garing, kira-kira berapa, suka, Kak? Lam, berapa lama? Mau dibuat lebih kering lagi, oh. itu bisa ditambah lagi. Tadi kan kita kurang lebih 10-15 menit ya, ini bisa ditambah lagi 15-20 menit, jadi lebih kering lagi. Oke, ada yang nanya nih, Mbak, dari uh -huh. warga YouTube kalau ayamnya mau dibakar harus diolesin dulu bumbu hitamnya atau enggak ya kak? Kalau misalnya ayamnya mau dibakar itu bisa dioles pakai bumbu yang tadi sebelum jadi hitam itu loh kak Rika. Jadi bumbu yang setelah ungkapannya itu disisain sedikit buat jadi bahan olesan si ayamnya. Oke. Okay. Jadi fleksibel ya berarti kalau mau bumbu. Iya bener, mau dibakar mungkin nggak mau yang ngurangin minyak gitu kali ya. Nggak mau pakai eh uh, yang digoreng itu bisa juga dibakar. Oke. Okay. Ada yang nanya lagi nih, itu hitamnya dari rempah keluwuk yang bayar sih? Oh enggak, jadi tuh, ya itu kita tanpa menggunakan keluwuk. Jadi di sini tuh cuma pakai tadi ada bawang merah, bawang putih, lalu ada jahe, ada lengkuas, ada kemiri. Terus ada apa lagi tadi ya? Ada cabai merahnya juga, ini tuh, karena dia dimasak menggunakan api kecil dalam jumlah waktu yang lumayan lama. Itu yang membuat si bumbunya ini jadi berwarna kehitaman. Oh, gitu. Okay. Tadi juga proses pemasakannya juga kurang lebih satu jam ya Mbak Resi ya? Hmm, bener, jadi lumayan lama. Betul. Dengan uh, proses pemasakan api kecil. Dengan api yang kecil banget, sangat-sangat kecil. Oke. Okay. Kalau misalnya, uh, kan ada ya uh, orang kiranya udah hitam, tapi tahu taunya itu gosong. gosong iya? Makanya itu jangan pakai api gede, karena dia bisa gosong nanti bumbunya. Kan sayang ya. Betul. Tiba-tiba udah ngidam banget, udah ngiler banget, tau tahu pas dimakan pahit, itu sayang banget. Atau udah nunggu lama gitu kan, iya, satu ternyata, jam. Oh ini hitamnya hitam nih, <laughs> bukan hitam gosong. Kalau misalnya hitam gosong itu bisa dilihat dia itu kayak lebih, bumbunya itu remah-remahnya tuh kayak lebih crispy gitu loh, lebih oh, crunchy. Okay. Jadi dia tuh jadinya kayak gosong gitu. Oke, okay. oh, ada yang bilang nih, mm -hmm. mantul banget nih, Kak, buat menu nasi box. Wih. Oh, iya, bener, bener banget. banget ya. Jadi, itu bisa jadi ide jualan juga ya, Kak Rika. Ya, betul. Mm -hmm. Kalau misalnya di kan ini kan rata-rata tuh 18 belas sampai dua ribu ya, Mbak. Iya, ya? bener banget. Kalau, tapi kayaknya yang jual, di luar itu lebih mahal, gak sih, Kak? Biasanya kayak 25 Oh gitu ya. Iya, sih? Tapi <laughs> <laughs> kalau di kantor kita murah sih ya. <laughs> iya, kalau di kantor kita kan, 18.000 delapan belas ribu udah segunung oh, ya. Iya, iya, bener. Kalau Mbak sih kira-kira jualannya berapa? berapa? Kalau aku yang jualan berapa ya? Karena proses masaknya yang lama dan juga berapa? 50 ribu. Waduh, mal banget ya ini suruh jualan Cuan 50 banget ribu, ya padanya. ini kayaknya. Wah ada yang bilang, nih aku kira tadi pakai keluak loh Mbak. Oh iya, kita nggak pakai keluak bisa silvers. Nggak okay. kayak bikin rawon gitu Betul. ya. Kalau rawon itu dia hitamnya itu dari keluak. Nah kalau misalnya bumbu ini, karena proses pemasakannya yang lama, jadi dia tuh warnanya tuh jadi menghitam. Oke. Okay. Ada yang bilang, ada yang nanya juga nih, mm -hmm. gimana sih kalau goreng ayam tuh supaya nggak berminyak banget nih Mbak Resi? Nah, pertama gorengnya itu harus di api yang, eh, bukan api, ada di minyak yang sudah benar-benar panas. Jadi kalau minyaknya udah benar-benar panas, ayamnya ditaruh itu dia, si minyaknya tuh dia nggak akan ngeresep terlalu banyak ke dalam si minyaknya, si ayamnya ini nih, Oke. Oke. Okay. Wah ini kayaknya udah pada ngantuk nih kita absen dulu kali yuh, ya. <laughs> Oke okay, ada dari Yuni dari Cibubur. Ayo. Ada dari Zahra halo Tanggerang hadir. Ayo, Zahra, Zahra. Ada dari Oshet halo Kebumi hadir. Halo, Kebumi. Dari mana salah lagi ya? Karika? Bukan ke Bumi. Taunya ke oh, <laughs> Itu salah salah nyebut atau salah penulisan sebenarnya ya? Ke Bumi. Ke aku tuh suka jauh bumi, ya. <laughs> ke Bumi dong. Ay, bu, bu. Ya Karika iya. kayaknya yang tuh Karika iya, deh. Bukan yang aku yang... Atuh. ya bukan penontonnya. Karena penontonnya masih semangat. Oke, <laughs> ada semangat. yang nanya lagi nih. Kalau mau bikin ayam bakar, rekomendasinya pakai oven atau dipanggang di atas bara aja ya mbak Kalau misalnya uh, mau dibuatnya ayam, rekomendasinya ya, kalau misalnya saya sloper suka yang apa namanya yang lebih burning-burningnya gitu ya, itu bisa menggunakan panggang. Tapi kalau misalnya mau yang panas apinya tuh benar-benar rata banget, itu bisa menggunakan oven dipanggang. Oke okay. Karika, karena ini proses masakannya lumayan lama ya, kurang lebih satu jam. Okay. Jadi ini aku udah bikin tadi sebelum live jam okay. satu tadi aku udah bikin Wah, beluang. jadinya tuh emang ya kayak gini, gini. banget ya itu jadi itu benar-benar hitam dan uh, ini tuh hitamnya bukan hitam gosong ya saus karena proses pemasakannya itu yang lama menggunakan api kecil kayak gini oh, kalau cara yang tepat nanti hasilnya tuh kayak gini ya mbak resi iya ya? benar banget kayak gini hasilnya Wah. jadi ini tuh kayak udah kayak di abang-abang iya benar <laughs> banget itu udah kan? mirip banget sih nah ini tinggal kita plating aja deh oke ada yang nanya nih mbak resi okay. itu berarti uh, bumbu hitamnya tuh pedas ya Duitannya ya, jadi dia agak sedikit pedas. Karena tadi kan udah uh, ada tambahan cabenya juga ya. Jadi dia tuh agak gurih-gurih -guri pedas gitu loh rasanya. Oke, jadi kalau misalnya nggak ditambahin cabai hijau lagi tuh hmm. udah nikmat nggak sih? Iya bener. Buat yang nggak suka pedas, ini pasti udah pedes. <laughs> Betul. Tapi kalau mau lebih pedas lagi, boleh banget mau ditambahkan dengan sambal cabai hijau. Itu boleh. Oke, kita absen lagi kali ya hmm, biar makin semangat. Boleh. Ada dari Papua Barat.

ada yang nanya nih kalau okay. bumbu di awal ditumis dulu baru masuk ayam bisa enggak kak? kalau oh bisa juga jadi diungkapnya tadi tuh bumbunya ditumis dulu ya itu juga boleh banget oke okay. wah oh, ada yang uh, kita sapa dulu nih ya Kak uh -huh. Indah halo aku baru bergabung nih halo, halo Kak Indah wih. wih wah ada uh, ini kita terhormat banget ya Mbak Resia Kenapa hari tuh? ini karena kita tuh di Youtube ditonton sama Presiden Joko Widodo iya oh, yeah katanya aja atau iya, beneran? Iya, dia username-nya aja, oh, gitu username ya. Uh -uh. Mungkin namanya wow. sama. Iya, namanya tuh Presiden Joko Widodo. <laughs> okay. Dia tuh niat banget karena profile picture-nya juga sama. Presiden kita ya. Kata dia, wah enak nih, wah. Wow. Oh, enak banget. Suatu kehormatan ya kalau kita <laughs> ditonton Presiden. <laughs> iya benar. Oke. Okay. Oke. Okay ini nah, Karika ini mau kita siram atau Jalan boleh siram dong. Ya? Eh biasanya kalau misalnya bumbu mad eh abang-abang Madura itu disiram atau enggak? Disiram. Ya? Disiram, disiram ya. Tapi kalau bisa request mau dipisah juga enggak apa-apa. Ini aku siram langsung ya Kak Rika, ya. Oke, okay, siap. Aduh, ini udah perfect banget nih hmm. udah bahan kayak jualan aja deh. Nasi anget gak sih? Bener. <laughs> Tinggal ditambahin nasi anget. Kayaknya kamu habis ini buka warung Oke, okay, aku, aku open PO ya buat <laughs> yeah, orang kantor. Kayaknya oke ada yang nanya nih tadi ketinggalan mm -hmm. tadi kalau bumbu resepnya resep eh, resep, <laughs> resep Karika tadi kalau bumbu minyaknya udah meresap mm -hmm. tapi belum menghitam tinggal ditambahin aja minyaknya atau bagaimana nih Mbak Resi oh Resip? enggak karena uh, jumlah minyaknya itu dia nggak akan berkurang jadi si paling yang menghilang itu jumlah cairan dari si bumbu-bumbunya itu tapi kalau minyaknya dia jumlahnya akan tetap seperti ini nih ya ini udah mulai Mencoklat ya nih Karika kalau dilihat, nah dia okay. minyaknya tetap ada kan ya, Oke, okay, oh iya betul. Jadi nggak perlu ditambahin minyak lagi, karena yang berkurang itu jumlah cairan dari si bumbunya itu, gitu. Oh, okay. Jadi kadar airnya itu berkurang dari bumbu-bumbunya. Oke, okay. oke, okay, jadi oh ada lagi kita? nih tapi pertanyaannya nih Mbak okay, Resi, kalau bumbu resepnya di-frozen bagaimana prosesnya ya Mbak? Boleh kalau misalnya prosesnya itu pertama ini setelah dimasak seperti ini ini didiangin-anginkan dulu sampai dia udah di suhu ruang ya udah di room temperatur baru disimpan di wadah yang kedap udara mau disimpan dalam plastik clip atau mau disimpan di dalam botol gitu itu juga boleh banget. Langsung aja disimpan di dalam lemari di freezer. Ini mau dibekukan ya kayak? Betul. Langsung aja dibekukan itu sudah bisa, oke okay. oke okay, udah nggak ada lagi nih, uh, yang nanya-nanya okay. lagi nih, ini aku udah berapa lama sih ya <laughs> uh, cukup oh, 25 menit ya, aja ternyata 3 37 menit. Oh, 37 okay. menit ya. Oke, okay, enggak terasa ya dari tadi aku udah nemenin Sasa Lovers selama 37 menit. Kali ini kita membuat ayam bumbu hitam ala Madura. Dan terima kasih banget nih untuk Sasa Lovers yang udah nonton videonya di Instagram, di Facebook, di TikTok dan juga di kanal YouTube Sajian Sedap. Sampai bertemu di kursus masak berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.